Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam Spotlight. Oke teman-teman, kembali lagi di Spotlight Channel. Kali ini tim Spotlight sedang berada di Stadion Mas'ud Wisnu Saputra Kuningan. Kenapa? Karena di Stadion Mas'ud sekarang ini sedang diselenggarakan Kuningan Archery Championship Piala Menpora 2021. Nah, kebetulan juga nih, Coach Fajar hari ini ikut main juga. Ikut di nomor recurve 70 meter putra. Yuk kita lihat. Hari ini di sesi 1 kita ada di event Kemenpora. Nah, Kemenpora Cup, turnamen Kemenpora yang diadain oleh Perpani Kuningan. Di event ini jujur saya persiapannya sangat minim. Berapa hari? Berapa hari? Persiapan kemarin doang, praktis doang. Jadi teman-teman, Kuningan Archery Championship ini diselenggarakan oleh Disporapar Kabupaten Kuningan, Perpani Kabupaten Kuningan, dan SP3OR Jawa Barat. Turnamen ini diselenggarakan sebagai ajang pemanasan sebelum nanti diselenggarakannya babak kualifikasi Porda di pertengahan November mendatang. Nah, kebetulan di sini ada bapak kita nih, namanya Pak Iskandar. Beliau adalah sosok yang mengenalkan olahraga panahan kepada kami. Yuk kita ngobrol-ngobrol sebentar. Rehat kita di sini ya. Kita lihat sini sambil ngobrol-ngobrol sama rekan saya dan itu bapak saya, orang tua saya di panahan. Namanya Pak Iskandar. Alhamdulillah beliau sekarang jadi pengurus Pengda ya, Provinsi Jawa Barat. Mari kita ngobrol terkait pesan-kesan di event sekarang. Lalu gini, santai ini. Santai aja, santai Bapak, aja. Santai aja. Ini saya sambil merokok nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, di pinggir nih. Nggak apa-apa, di pinggir. Jadi kita nggak mau ke area-area, karena memang di area itu ya harus clear. Ya. Harus jadi clear, kita minggir lah. Iya. Gitu. Oke, Bapak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak terkait ini event yang luar biasa, Pak. Khususnya iya. Untuk tim Kuningan gitu ya. Maksud dan tujuannya Kuningan apa sih, Pak? Hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita ini sebetulnya mengadakan ini karena di depan kita, bulan depan kita akan melaksanakan babak kualifikasi ya, BK, betul. Porda ya. Jadi ini semacam tes event lah. Tes event Porda ya, ya, BK Porda. Jadi ketika BK Porda dilaksanakan di sini, ya kita sudah tidak kesulitan lagi kan, karena sudah pernah ada simulasinya. Kalau dulu sebelum pelaksanaan BK Porda itu kabupaten kota biasanya menyelenggarakan simulasi seperti ini. Nah, karena sudah lama hilang itu, nah kita coba lagi nih simulasi tes event BK Porda. Itu tujuannya seperti itu. Luar biasa. Ya, pesertanya seberapa banyak, Pak, sekarang, Pak? Dari mana ini? Kita memang peserta tidak semua kabupaten kota di Jawa Barat masuk ya. Sekarang ini alhamdulillah kita 8 kabupaten kota. Ya. 8 kabupaten kota. Banyak sih yang ingin masuk juga masuk. Tapi mereka masuk di saat kita sudah tutup pendaftarannya. Sudahlah gimana lagi. Oh, gimana lagi ya, kalau ya? Sebelum tanggal 25 mereka masuk, ya mungkin daftar kita masih bisa. Ya. Tanggal berapa ya? Iya, ya, 28. 25 ya. Ya. Itu masih bisa masuk tapi sudah lewat kan, kita sudah undian segala macam ya, susah lah. Iya betul. Mantap sekali, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Ya. Mungkin suatu saat kita akan ada wawancara secara eksklusif gitu ya, mengenal insya Allah. Siapa sih beliau? Sekali lagi saya tegaskan, beliau adalah orang tua saya di panahan. Karena beliau saya bisa mengenal panahan, bisa ya berbagi ilmu bersama teman-teman yang alhamdulillah lainnya. Alhamdulillah.
Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat yuk rangkaian kegiatan pembukaan turnamen Kuningan Archery Championship. Turnamen ini dibuka langsung oleh Bupati Kabupaten Kuningan, Bapak Haji Acep Purnama SHMH. Nah, untuk pembukaan secara simbolis, beliau beserta jajarannya mencoba untuk melepaskan beberapa anak panah ke target. Tak lupa juga Bapak Ketua Umum Perpani Kabupaten Kuningan, Bapak Dr. Andes Haji Lili Suherli MSI juga ikut meramaikan acara pembukaan ini dengan menembakkan anak panah. Luar biasa, Pak Ketua sangat bertalenta sekali. Ya, mungkin butuh jam terbang. Ya, itulah ya, butuh praktis lebih lah ya. Tapi Pak, udah bagus. Pak Bupati juga tadi sepertinya ketagihan ya. Iya, beliau bilang dua anak panah. Ambil lagi. Katanya. Beliau tadi bilang kok seru ya, jadi ketagihan ya. Nah, mudah-mudahan yang ucapan demikian menjadi sebuah angin segar bagi kami para pemanah di Kuningan untuk bisa lebih mengeksplor lagi. Untuk liputan kali ini segitu dulu ya, kita lanjut di konten-konten spotlight selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share video-video kami ke teman-teman kalian di sosial media. Terima kasih, salam hangat, salam spotlight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.